Nah, langsung diteriakin Sorize. Yes, dapat gak nih guys? Udah lama ya, gue gak diteriakin ya cuy. Ayo dong. Gue gak mau baca atasnya ya, gue gak mau baca atasnya dapat siapa cuy. Wow, gila. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita pagi di game Sensei Awakening ya. Kemarin-kemarin pas gua nge-live ya, ada beberapa yang kasih tau gua ya, "Bang, Sensei lagi bang ya." Kebetulan banget kemarin sore lagi ada update baru ya, ada hero baru guys ya, si Gemini. Ya Gemininya yang Lost Canvas ya cuy, Death Terror, nanti kita bahas. Sekarang kita akan lihat dulu ada update apa aja ya. Gua udah lama banget nggak online-in sih. Terakhir gua gacha apa ya, kayak God Cloud Aquarius terakhir itu guys ya, yang gua abis gila-gilaan ya, sampai diamond-nya sampai gua top up juga ya. Oke, kita ke kode sebentar ya. Gua mau lihat sign apa yang gue belum punya ya. Gue udah beberapa lama vakum soalnya. Oh, ada Persephone ya guys. Widih, SS lagi ya, bagus banget pasti ya. Artemis gue juga belum punya. Athena exclamation ya, ini dulu banget ya, EX ya. Ini Hades Alone GG banget sih, gue pernah ngelawan di PvP ya. Oh, ada Sasa guys. Gak ada Sasa ya, dia EX ya. Ini kayak sih GG sih, gue belum liat skillnya sih. Nah ini Gemini Death Terror ya, keren banget ya, mirip banget kayak Gemini kita yang biasa ya, cuman dia kulitnya coklat ya. Nanti kita bahas skillnya ya. Apalagi yang gue belum punya. Ada surplus Capricorn Shura. Oke. Nah ini juga God Cloud Taurus gue juga belum ada ya. Ada Pisces Alba Vika belum ada gue. Sagittarius Gestalt ya, ini gue juga belum ada guys. Scorpio Cardia ya, ini Lost Canvas rata-rata udah pada keluar semua ya. Spesial, ini maksudnya spesial apa nih guys? Ada spesial-spesialnya di sini nih. Ah ini ya, Suikyo. Wih, gila. Oke, Cancer Death Toll ya, Virgo Shijima. Wih, ini udah keluar semua ya yang Lost Canvas ya cuy. Ini Pandora, ini gue juga belum ada nih Pandora Attacker kalau nggak salah ya. Sisanya ke bawah rata-rata gue udah pada punya sih ya. Oke lah ya, lumayan banyak juga yang gue belum punya ya. Oke, kita lihat dulu di shop ya, bentar ya, kita ke shop bentar guys ya. Di shop ada yang baru nggak sih? Nggak ada, masih sama ya. Itu tadi gue udah beli ya, buat ada Fortune Cat ya. Oke, untuk skin nggak ada yang baru ya. Skin nggak ada yang baru ya. Kok nggak ada skin baru sih? Gimana sih ini Tencent? Oh ya, di sini gue tadi ngambil skinnya si Radamantis, keren banget nih guys. Jadi ya, add ya. Radamantis, lihat tuh, gue udah ambil nih guys, keren banget. Ya Radamantis yang ini juga gue udah ambil. Gue demen banget sama Radamantis soalnya ya. Dia soalnya nggak perlu pakai energi soalnya, mantep banget. Mana nih ya Radamantis gue? Sensein gue sih udah lumayan banyak sih guys, cuman karena udah lama gue nggak online ya, jadi baru-baru gue nggak ada. Nah ini dia nih, keren banget nih. Lihat tuh, gila tuh, skateboardnya ada api-apinya ya cuy. Keren sih, gile. Gratis lagi ya, mantep. Tencent, keren banget kan ada mantis ya. Matanya ada api-apinya gitu guys, keren banget, sumpah. Lihat tuh ya, keren ya, gila, keren abis. Oke lah, kita langsung bahas aja si Gemini Death Terror ini ya, GG apa enggak ya guys. Attack 9, skill 8, survival 8. Wow ya, skornya tinggi banget. Kita lihat di sini ada tanda serunya ya, ada hintnya nih guys. Death Terror is an all-around saint ya. He can switch the position both ally and enemy saint on the speed order. Dia bisa merubah speed, man. Keren ya, speed ordernya bisa dirubah guys, antara teman kita atau musuh ya, keren gak tuh. Lowing ally unit at the back to take action sooner ya. Jadi ally kita yang jalannya belakangannya bisa jalan duluan karena kita pakai dia guys. Through his passive stacking mechanic ya, he is able to activate certain skill and gain the ability to deal powerful burst damage ya. Biasanya emang Gemini itu burst damage sih kayak orang gila ya. Keren ya, like speed fist. Basic attack skill that can increase the stack count of supernova ya. Supernova itu kayak buff mungkin ya, kayak mark gitu ya. Galaxy explosion, nah ini dia. Ini AOE ya guys. AOE udah gitu increase stack count of supernova ya. Another dimension apa nih? You support skill that switch the position. Nah ini dia yang bisa nuker speed ya guys. Switch the position of the ally and enemy saint on the speed order ya, to seize control of the battle. Gila sih. Gimana kalau misalnya Libra gue jalan duluan guys? Mantep pasti ya. Also allow him to use galaxy explosion again when paired with extra move ya. Nah dia bisa ngeluarin galaxy explosion dua kali kah? Oke, lanjutnya supernova ya. Ini passive skillnya dia ya, which is stack of supernova permanent increase Death Terror's attack ya.
Setiap ada stack supernova ya, naikin Defteros punya attack ya, keren banget kan, permanen lagi ya. Once he reaches the certain stack count, Defteros is able to cast Galaxy Explosion at no cost. Jurus ultinya Galaxy Explosion bisa pakai nggak pakai energi guys ya, keren banget. Restore HP sama replace the Galaxy Explosion with Dark Lava Eruption. Wow, skillnya ada dua berarti ya. Dark Lava Eruption ini deal high damage to all enemies. The fewer enemies on the battlefield, the higher damage. Jadi kalau misalnya sand di battlefieldnya makin dikit, damage-nya juga makin sakit dia guys ya. Wah, dia mantap sih untuk membunuh langsung gitu kan. AoE ya, keren banget sih. Ya, gue nggak demen orangnya doang guys ya, bukan waifu. Oke lah, kita langsung bahas aja basic attack-nya. Level 5-nya 100% Cosmo Damage ya. Sama ada 100% chance untuk nambahin 2 stack supernova. Oke lah, itu supernova yang tadi itu ya. Oke, Galaxy Explosion ya. Ini kalau misalnya udah supernova ya udah mentok ya stack-nya, dia berubah menjadi Dark Lava Eruption. Wih, pasti lebih keren lagi nih ya. 200% Cosmo Damage ke semua musuh ya. Sedangkan kalau yang Galaxy Explosion cuma 100 ya, jauh banget cuy. Hah? Setiap musuh yang mati, the damage si Infect will increase 20% guys. Setiap ada musuh mati, damage-nya naik 20% ya kalau Dark Lava ya. With 50% chance of adding 1 stack supernova. Kalau yang Galaxy Explosion apa nih? 100% Cosmo Damage ke semua musuh, 30% chance untuk adding 1 stack supernova ya. Kalau udah level 5, 100% chance, 30% Cosmo Damage. Oke, berikutnya, Another Dimension. Defteros spend 30% of his max HP ya to activate Another Dimension and select any switch. Oh, bisa tukar speed tapi ada tumbalnya guys ya, tukar speed teman sama musuh ya, tapi ada tumbalnya 30% dari max HP dia coy, gede juga. 30%. Oh, tapi tenang guys, mesti dinaikin sampai level 5 ya. Anjir, anjir. Kenapa hero-hero sekarang mahal-mahal ya? Yang bikin game ini pay to win ya ininya guys. Ya karena untuk naikin skill kalian perlu Tom ya, Tom yang biru itu ya, rese banget enggak sih? Ya kalau mau GG ya kalian keluar duit banyak ya. Jadi ini pay to win banget ya Sensei Awakening guys. Gua enggak mampunya di situ sih. Benar-benar super super pay to win. Kalo udah level 5 cuma 5% doang max HP yang hilang kan. Berarti ini wajib banget level 5 guys. Ya 5% max HP hilang, cooldown-nya jadi 1 ronde, gila enggak? Sama receive one action round. Hah? Apa nih? Receive one action round. Maksudnya bisa jalan lagi kah? The damage taken by the selected Saint will increase 30%. Oke, okay, this negative effect last 1 ronde, cooldown for another 2 ronde. Gila sih kalau bisa jalan lagi ya. Oke, okay, yang terakhir nih supernova ya pasifnya ya. After an enemy unit affect with supernova takes action, kalau musuh ada buff supernova ya jalan, Defteros itu bakal ngambil 1 supernova, udah gitu naikin attack dia 1% ya. Ini permanen ya, guys. With no stack limit tuh. Jadi makin lama dia makin sakit ya si Defteros ini ya. Meanwhile, with every 6 supernova he collect. Jadi kalau misalnya udah 6 supernova dia dapat, dia akan nge-cast Galaxy Explosion dengan tanpa energi. Wow, kurang GG apa coba? Ya, depending on the total amount of supernova collect, he will also gain the following abilities. Collect 5, dapat recover HP 50% dari max HP dia, anjir. Wow, pantesan survive ability-nya tinggi ya. 5 aja dia bisa langsung recover 50% HP, guys. Gila gak tuh? Setelah ngoleksi 20 supernova ya, 20 ya, he will cast Dark Lava Eruption instead of Galaxy Explosion. Oh, kalau udah 20 musuhnya rata semua kali ya guys. Ya kalau udah 20 sih imba nih kayaknya. Ya kalau udah level 5 apa nih? Ya supernova increase attack 5%. Anjir, anjir. Ini no limit ya. Hah? No limit loh. Ya bener kan? With stack, no stack limit guys. Dan itu permanen ya. Gila, ini juga wajib level 5 sih. Ya, setiap supernova naikin attack 5% men. Cast Galaxy Explosion with every 4 supernova collect. Gila gak tuh? Once the total amount of supernova reach 10, ya 10 doang ya, 10 doang udah langsung berubah menjadi Dark Lava Eruption ya. Ini wajib sih, ini wajib 5, ini wajib 5 ya kalau kalian mau imba, ya kan? Ya kalau enggak ya udahlah ya, ini juga wajib 5 sih, sakit banget ya. Wah kan, ya, makanya Sultan cuma punya ini hero doang ya, bisa langsung ngebantai semuanya sih guys. Susah ya, susah guys. Cuman ya sudah lah ya, kita gacha aja ya. Gua udah siapin nih. Gua udah siapin ada 60 ya. Gua pakai 50 aja guys karena ya karena dia bukan waifu sih, tapi dia gege banget. Cuman gua habisin 50 aja lah ya. Sayang buat next-nextnya. Oke, laki gua lagi jelek ya. Laki gua agak jelek. Gua pengen lihat ini dong filmnya lagi dong. Tadi gua udah putar filmnya guys, enggak bisa putar filmnya lagi ya. Oh, ini dia nih ya, pencet replay guys. Widih. Kok dia ada taringnya kayaknya ya. Wow, ini dia nih. Wish. Wow, ya Gemini gitu loh. Emang gitu doang? Gitu doang Defteros. Itu giginya ada taring satu ya, bener gak sih?
Kayak ada taringnya satu ada giginya ya. Oke, kita langsung gacha aja ya seperti biasa ya. Buang sial dulu, guys. Aduh, buang sial gua dikit amat, cuy. Habis cuma gitu doang. Cuman ada 5 doang untuk buang sialnya, men. Oh, kemarin gua soalnya gila-gilaan sih ya pas God Cloud Aquarius tuh ya. Gua gila-gilaan di sana, guys. Oke, yang pertama ya, multi pertama. Nah, langsung diteriakin Sorize. Yes, dapat enggak nih, guys? Udah lama ya gua nggak diteriakin ya, cuy. Ayo dong. Gua nggak mau baca atasnya ya. Gua nggak mau baca atasnya dapat siapa, cuy. Wow, gila. Oh my god. Gila. Gila. Gila, gua merinding, cuy. Gila. Gila Tencent, wah the best lah ya. Wah, gila lo Tencent. Gila, guys. Ini bagus banget kan? Ada Alone, men. Lost Canvas. Alone. Wih. Gila, gua merinding anjir. Hades Alone. Wow, Alone. Nah, gua enggak tahu deh, gua lupa ya. Gua udah lama banget gua nonton anime yang Lost Canvas, udah lama banget gue. Cuman bagus ceritanya gua, nemen ya. Gila enggak tuh, ya? Gila ya, hoki di comeback ya, guys. Comeback sama Tencent langsung dikasih Alone, cuy. Keren kan? Gila lah. Gila, ini lebih bagus dibanding Death Terrors ya. Aduh, Tencent. Oke, kayak biasa ya, nge-share bentar, guys. Ya, lumayan apa 30 ya. Gila, kaget gue. Gila loh. Dapat Alone, guys. Ya, keren sih. Wih, EX gua ada berapa nih, guys? Gua ada 2 ya, mantap ya. Ada si Opiuchus, Odysseus. Ini juga GG banget ya. Sama dapat Alone ya, mantap banget. Ini Alone GG-nya kayak gimana, guys? Kalian yang tahu cara main Alone tulis di kolom komen ya, cara pakainya gimana ya. Soalnya gua belum lihat skillnya ya. Tuh, keren banget kan? Gila lo. Wih, masih merinding aja gua. Emang demen Sensei sih dari dulu, guys. Dari gua kecil gua demen banget sama Sensei sih. Ya karena kemarin gosip-gosipnya ya, ada yang bilang katanya Sensei yang server kita nih, server saya katanya nggak lama lagi bakal sepi, guys. Udah gitu bakal tutup. Gue jadi takut main lagi ya kemarin ya. Cuman ada yang bilang sama gue kemarin waktu gue nge-live ya, katanya Sensei ada yang baru ya, Sensei Rising Cosmo. Itu bukan Sensei baru ya, tapi Sensei sama kayak gini, Sensei Awakening, tapi server Jepang, guys. Ya server Jepang itu namanya Sensei Rising Cosmo, sama persis kayak yang ini yang kita mainin ya. Jadi semoga ya dengan server Jepang ada, makin ramai lagi Sensei Awakening ya. Server Jepang maksudnya ya. Jadi yang saya kita juga tetap lanjut terus ya. Wah, gila. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, guys. Sampai lupa gue. Oke, buang sial lagi. Wih, ada dapat Poseidon ya. Apa Reta sekarang digampangin sama si Tencent, guys? Hah? Reta sekarang gampang kah? Oke, kita coba gacha lagi ya. Ih, yang gacha banyak juga ya. Oke, yang ke... Multi kedua! Multi kedua, ayolah kasih gua Death Terrors juga lah. Gila, dapat EX itu setengah mati ya, cuy. Wih, itu orang dapat, guys. Gua dapat gak nih? Wah, busuk ya anjir. Oke, kita pakai ritual gue ya. Ritual gue zaman 4 tahun lalu ya. Udah lama banget ya. Bener ya 4 tahun lalu ya gua main Sensei ya, kayaknya ya. Sensei ya dulu bareng sama Captain Tsubasa gak sih gua mainin, gua lupa deh. Kok zaman dulu banget gua Sensei Awakening sama Beats 3D Mobile tuh, gua ingat banget tuh ya. Beast 3D Mobile apa kabarnya? Masih rame nggak tuh? Itu orang dapat lagi ya. Oke, kita pakai ritual lama ya, guys. Jurus geter ya. Ayo geter. Bangke, nggak ngepek, guys, ritual lama gue ya. Itu orang dapat mulu ya. Ih, bingung ya. Itu orang dapat mulu, men. Ayo dong, nyala. Oke. Kali ini gue dapat nih. Ayolah, please. Wih, itu Nicker dapat lagi. Nicker dapat mulu itu si Nicker ya. Ayo. Geter. Tuar. Medak. Medak. Tuar. Tuar. Gila, busuk, cuy. Wah, hoki gua udah habis kayak ini. Oke, sekarang yang kelima ya, terakhir ya, guys. Ya, gua gacha 50 kali aja lah ya, enggak usah banyak-banyak. Gua udah seneng sih dapat Alone. Oke, yang ke-50. Ayolah, pecah lah. Ayolah. Bergetar, tuar, tur, tur, tus. Busuk, guys, kentut. Ya ternyata gacanya masih susah ya. Ini aja syaratnya masih 11, guys. Ya syaratnya cuma 11, padahal gue gacha udah 50 kali ya. 50 kali gacha cuma 11 nih. Ngumpulin sampai 120 sih lama banget sih.
Oke lah ya, simpan aja buat next EX, kalau nggak next SS baru kita gacha lagi ya. Oke teman-teman, jadi kayaknya sampai sini aja Sensei Awakening ya guys. Cuman iseng-iseng gacha aja, ternyata membuahkan hasil lah, hoki banget ya. Bukan yang gacha Defteros, kemudian kalian dapat semua ya. Kita lihat bentar ya guys. Wih, gila Hades Alone ya, keren banget. Oke lah, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, nyusul apa-apa yang belum. Kita ketemu lagi berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.